Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama, terima kasih pada Takmir Masjid yang alhamdulillah sudah memfasilitasi kegiatan sholat kita pada Isya dan insyaallah tarawih ini dalam kondisi mudah-mudahan kita tidak kepanasan sehingga kemudian kita merasa betah di dalamnya. Terima kasih juga kepada Dr. Andes Haji Masjidul Huzain selaku imam tetap di sini, kepada Ketua Takmir ya Budi Perwira serta Sekretaris Berhidayat serta bapak-bapak hadirin sekalian jamaah yang ada di wilayah Tamrin ini, ada Pak Don Freddy dan sekian banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta ibu-ibu yang biasanya hadir pada setiap kali Jumat pengajian. Bersyukur kita Allah hadirkan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini sebuah nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Mungkin di antara kita masih ingat kanan kirinya di tahun lalu masih ada, termasuk ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Simpo Usin ya, yang sudah wafat. Sehingga kita merasa bahwa Ramadan, setiap kali Ramadan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kesempatan yang bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena di antara fungsi Ramadan yang utama itu adalah kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari sebagai manusia kita pasti banyak salah. Kita pasti banyak dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam ini pasti ada salahnya. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali bertobat. Nah, oleh karena itulah Ramadan tiba. Ya. Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, Anda ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Karena itu manfaatkanlah selama kurang lebih 30 hari Ramadan ini, mari kita isi dengan sekian banyak variasi ibadah. Ya. Karena Rasul bersabda, "Idza ja'a syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Ya, tuftah abwaabul jannah. Dibuka kepada kita pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, sehingga potensi kita untuk berperilaku, berbuat, bertindak, beramal saleh kepada kebaikan itu dibuka peluangnya. Orang mudah begitu bersedekah, berinfak. Lalu pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, jin-jin juga disebutkan. Sehingga sekali lagi ini satu momentum dan kesempatan bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana menghapus dosa-dosa kita selama setahun itu. Maka sekian banyak variasi ibadah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang utama tentunya adalah puasa. Jangan sampai Ramadan tidak ada yang puasa. Karena dalilnya jelas, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa puasa Ramadan, motivasinya melaksanakan itu adalah karena panggilan iman dan mengharap betul ridha Allah Subhanahu wa taala, model puasa inilah yang akan menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Yang kedua, amalannya adalah qiyam Ramadan. Karena tidak hanya soma di siang hari Rasul bersabda, tapi man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya karena iman dan mengharap ridha Allah,
seperti ini yang akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Dan qiyam Ramadan diantaranya adalah sholat tarawih seperti ini. Di samping bagi yang memiliki kesempatan melakukan qiyam, menyedikitkan tidurnya diantaranya adalah untuk membaca Al-Quran. Begitu 10 hari yang terakhir diminta lagi, Rasul kemudian meredaksi dengan sebuah redaksi hadis yang lain. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau tadi qiyam Ramadannya, tapi 10 hari yang terakhir diminta qiyam Lailatul Qadri imanan wahtisaban karena iman dan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sekian banyak maghfirah-maghfirah itu diulang kepada kita agar betul-betul kita maksimalkan untuk melebur dan menghapus dosa-dosa kita. Di antara selain amalan qiyam adalah tilawah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turun Quran. Karena itu momentum terbaik baca Quran, enggak ada lain waktunya kecuali Ramadan. Usahakan khatam sekali saja. Kalau orang sulit khatam selama Ramadan, akan lebih sulit dia khatam di luar bulan Ramadan. Kalau kita sulit khatam Quran baca sendiri, ikuti tadarus yang ada di masjid. Itu akan memudahkan kita, memberikan semangat. Apalagi ada wadahnya. Nah, ada wadahnya ya Pak Masjid ya? Insya Allah ya. Ada wadahnya Pak. Sudah dapat wadai, makanan rohani, tambah lagi makanan ya jasmani dan rohani. Ada acara inti dan ada acara untu katanya. Nah, kemudian di samping amalan itu, perbanyak doa. Perbanyak doa. Da'watus shaumi la turab. Doa orang yang sedang berpuasa tidak ditolak. Kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah kepada Allah yang mustahil. Karena kalau kita minta sama manusia, manusia tidak bisa mengabulkan hal yang mustahil itu. Tapi kalau kita bermohon kepada Allah, hatta yang mustahil pun dengan kun fayakun, insya Allah akan bisa jadi. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah diri, punya masalah keluarga, punya masalah dengan pekerjaan, punya masalah dengan kesehatan, punya masalah dengan keuangan dan seluruhnya. Tidak ada yang ditolak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam doa-doa kita itu. Nah, ini amalan. Nah, kalau Allah kasih kita kesempatan untuk meluangkan waktu iktikaf di 10 hari yang terakhir, silakan kita lakukan. Karena Rasul bertemu 9 Ramadan. Kewajiban Ramadan pada tahun kedua Hijriah sampai Rasul wafat di kota Madinah, 9 kali Rasul mengalami bertemu dengan Ramadan itu. Dan setiap kali Ramadan tiba, 10 hari yang terakhir Rasulullah berada di dalam masjid untuk konsentrasi iktikaf. Kenapa? Dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan inilah beberapa amalan yang mudah-mudahan bisa kita lakukan, yang kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat, semangat, semangat. Makin dekat dengan 10 hari yang terakhir, takwa belum kita raih, finishnya adalah 30 hari atau 29 hari, jangan sampai kita mengendorkan semangat kita. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, menjadikan seluruh dosa-dosa kita lebur, dan akhirnya kita bertemu dengan satu Syawal dalam kondisi sama sekali tidak punya dosa. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala ala mustawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.